Assalamualaikum, apa khabar kawan-kawan? Bertemu kita lagi dalam Rancangan Kejaya. Kali ini seperti biasa, Rancangan Kejaya akan memaparkan satu lagi kejaya yang menarik untuk mengetahui kawan-kawan. Manalah tahu daripada apa yang kami paparkan ini, ada kawan-kawan yang ingin menukar cita-cita mereka selepas tamat persekolahan. Kejayaan terletak di tangan kita. Ilmu disertakan dengan minat akan membolehkan kita membina kejayaan kita dengan lebih cemerlang. Apatah lagi jika diselangi dengan kemahiran dan kepakaran, secara tidak langsung ia membolehkan kita menghasilkan kerja dengan lebih unik dan lebih tersendiri. Ilmu yang kita dapati di sekolah sebenarnya merupakan asas kepada kita untuk membina kerjaya di masa hadapan dengan lebih cemerlang. Di sinilah akan berputiknya minat dan cita-cita kita. Episod kerjaya kali ini akan memaparkan satu lagi bidang kerjaya, iaitu dalam bidang masakan yang banyak dipelopori oleh kaum lelaki. Tentu kawan-kawan ingin mengetahui apakah bidang kerjaya ini. Kalau tahu lebih lanjut, jom ikuti episod kali ini. Kawan-kawan yang berminat untuk menceburi bidang masakan ini suatu hari nanti, bolehlah belajar dan menerima pengalaman di sini ataupun di luar negara. Seperti yang diterangkan tadi, bidang chef ini terbagi pada beberapa bahagian. Chef juga mempunyai turutan pangkat yang tertentu. Jawatan seperti executive chef lalunya disandang oleh bangsa asing. Tetapi hari ini, kita akan berkenalan dengan seorang executive chef terkenal yang telah membuktikan bahawa bangsa kita pun boleh bersaing maju seperti bangsa lain. Kita bertemu dengan Chef Jasman. Kerja sebagai seorang tukang masak. Okay, kita tukang masak. Bukan executive chef tu hanya ada satu pangkal. Okay, berapa pangkal dia sebagai seorang tukang masak? Apa akan kau umbi dia yang kita tahu? Untuk mengendalikan dapur, okay, untuk menyediakan makanan, okay, dan juga untuk membuat purchasing dia. Semualah macam-macam kerja dia. Lagi apa mana tahu. Jadi apa bezanya chef dengan executive chef? Chef dengan executive chef, chef tu bahasa dia, mula dia. Kalau kita ikutkan bahasa chef, chef tu bahasa dia dalam bahasa Perancis. Bahasa Perancis bermaksud sini chef adalah orang yang utama. Alright? Ataupun dekat kita dekat macam sekarang ni dalam apa bidang masakan kan, kita gunakan chef adalah sebagai seorang ketua. Di Europe, okay, kita gunakan chef tu adalah untuk orang yang terutama ataupun pemimpin-pemimpin negara yang digunakan dan dikenali sebagai seorang chef. Jadi di dalam bidang masakan, okay, kita gunakan dia sebagai executive chef, bermakna orang yang paling tinggi sekali dalam bidang masakan. Dan di bidang masakan ini ada banyak-banyak ciri dia. Dia bukan hanya dalam bidang masakan panas, tapi dia ada dalam bidang masakan sejuk juga. Tapi nanti kita akan melalui ini semua ciri-ciri ini. Lagi apa lagi? Kau nampak tak bezanya baju yang ni dengan baju yang ni? Mungkin ada apa-apa cerita di sebalik perbezaan daripada baju-baju ni. Boleh ceritakan tak? Baju ni, kalau kau nak tahu baju ni kan, baju ni adalah khas dibuat, okay, untuk seorang executive chef. Kalau kita tengok dia punya material ataupun kain dia sendiri, kita boleh tahu. Kita di sini kita gunakan Egyptian twill cotton. Dekat sini kita hanya gunakan cotton sendiri saja. Perbezaan dia adalah bukannya pasal baju, tapi kepala otak dan juga pengalaman dan ilmu pengetahuan. Okay, education, experience, okay, that gives you a lot of knowledge in terms of cooking. Now, macam uniform yang kita pakai, macam topi. Topi ni adalah untuk apa orang kata? To protect the head, untuk apa?
daripada rambut, rambut supaya masuk ke dalam, jadi dia tak ngatur ke dalam masakan. Dalam masakan. Yang ini untuk mengelap peluh ataupun dalam dalam dapur kalau macam ada aksiden ke, macam terjatuh ke tangan patah, kita gunakan ni. Kita buka dia, kita gunakan untuk membalut. Okey, itulah. Itulah peluh okay. Itu. Okey, lagi. Yang double breast ni, jaket dia ni, dia double breast. Dia single breast dengan double breast. Kalau kita tengok betul-betul, dalam ada satu line dan di luar pun ada satu line. Guna dia adalah untuk protect depan kita. Because this is our important part. Okay? Dan juga kalau kamu tengok bawah, kita ada apron. Jadi di sini, baju ni ada dua line. Apron ada tiga line. Jadi tempat tu semua di protect. Faham tak? Faham. So, gunanya tangan panjang adalah bila kita memasak nanti. Okay? Supaya minyak tidak akan terpecik kepada tangan. Okay, jadi tangan panjang tu adalah untuk protection. Nah, lagi apron ni guna dia untuk mengangkat benda-benda yang panas ataupun benda-benda yang berat. Okay, sebab apron ni kalau kita angkat dia, okay, kita boleh buat dia seperti sini. Dan daripada sini, kita boleh gunakan ujung ni untuk mengelap. Profession sebagai executive chef. Tentu kawan-kawan pernah mendengar bidang kerjaya ini, bukan? Untuk pengetahuan kawan-kawan, chef terbagi kepada beberapa bahagian seperti chef hiasan, chef masakan negara luar, chef masakan Malaysia dan lain-lain. Tetapi untuk menjadi seorang chef bukanlah perkara yang mudah, kawan-kawan. Kita perlu ada ilmu, kemahiran, keyakinan dan kebolehan tersendiri. Kerjaya sebagai chef turut membantu mempromosikan negara atau lebih tepat lagi, menjadi duta makanan yang memperkenalkan makanan negara kepada pelancong asing. Malam ini kita ada satu majlis perkahwinan dan makan malam Muhaini binti Muhammad dengan Nazrul bin Muhammad Idrus. Okay. Tapi sekarang ni kan, yang dia punya tetamu kehormat adalah Sultan Azlan Shah dan juga Ketua Menteri Melaka dan juga kerabat-kerabat diraja daripada negeri negeri Perlis dan juga negeri Perak. Dan juga Kelantan yang datang untuk malam ni. Jadi kalau kamu tengok persiapan yang kita buat sekarang ni kan adalah untuk seramai 1200 orang. Bermakna dekat sini dalam apa tu ruang makan ni kita boleh muatkan 120 meja. Satu meja 10 orang. Dan juga kita akan utamakan ciri-ciri masakan Melayu kita dan juga cara menyediakan dan mempersembahkan makanan tu. Jadi makanan kita pun ada taraf dia. Bukan hanya taraf dekat curug buffet aja. Tapi dalam banquet dining kita pun ada first class service. Jadi di sini kita dapat lihat apanya chef juga mempunyai daya kreativiti yang tersendiri untuk menentukan semua benda-benda ni. Boleh ceritakan selain daripada kreativiti ni, ada lain-lain tak yang perlu dilakukan oleh seorang chef? Kreativiti ni terpulang pada sendiri lah. Tengok macam mana. Itu sebab kalau kita ada pengalaman, kita ada dia punya ilmu pengetahuan. Dan juga kalau kita merantau, kita dapat tahu macam mana kita nak menaikkan taraf tiap-tiap satu majlis tu ataupun tiap-tiap satu makanan tu. Tak. Sini kita follow basically more on the European concept. Kebanyakan masakan-masakan Melayu kita, kalau kita buat, dia tak semacam ni. Tapi sekarang ni dalam 5 star hotel ataupun 5 bintang kan, kita gunakan the cream of the crop. That means yang paling terbaik kan. Saya dimaklumkan pada ketiga ini, mereka semua sedang menyediakan hidangan untuk majlis perkahwinan diraja. Pasti mereka memerlukan ketelitian dan kesungguhan kerana mereka semua pasti mahukan para pelanggan tidak kira taraf dan keturunan berpuas hati dengan layanan yang telah diberikan. Lihatlah Chef Jasman, beliau begitu tenang menjalankan tugasnya. Bukan senang memikul tanggungjawab ni, kawan-kawan. Nak tahu lebih lanjut, mari kita dengar penerangan Chef Jasman. Macam bekas menu ataupun menu yang kita tahu, kita tunjukkan tadi kat situ tu, dia orang dekat sana kita gunakan kertas biasa. Tapi di sini kita gunakan khas. Okey, adalah ini untuk apa ni, Sultan. Okey, ini menu dia yang kita buat. Dan cara-cara dia pun amat teliti. Sebab ni akan dipergunakan untuk Sultan dan juga Raja.
Okey. Di sini macam ni kita ada gambar agung kat sini. Ini gambar Castro dan dia pernah tahu cara dia. Adalah invited guest. Okey. Okey. Ini ada salah satu ni. Jadi ini juga adalah merupakan di bawah pengawasan. Ini pengawasan bukan saja daripada executive chef tapi juga di dalam bahagian food and beverage. Okey, dalam bidang makanan dan penyediaan. Ini adalah dia punya sampel dia yang kita buat sana. Okey. Now, sekarang ni selain pada perubahan bunga yang kita buat untuk meja-meja, tapi di meja panjang ni kita gunakan perubahan dibuat daripada bahan-bahan. Okey, seperti sini ah, boleh angkat dulu ni eh. Okey, kau pegang ah. Ha. Ini adalah betik. Jadi kalau kita tengok lukisan dia, betik bukan hanya boleh dimakan tapi boleh digubah juga. Ini takes time and it takes art and skill and that's also a work of a chef. Jadi ni saya pula yang buat. Tak ada lah. Dia ni lah buat. Ni apa? Dia yang buat. Ni. Chef ni yang buat, nama dia Chef Harun. Oh, jadi dia yang buat. Angkat pertanyaan dia. Okey. Abang, apa bezanya? Okay, abang memang chef untuk bahagian ni je ke atau chef bahagian buat bahagian kambing buah, bahagian buat ais kambing, ais kambing. Ha? Jadi perbezaannya dari segi itu saja. Jadi selain daripada tugas-tugas ni, ada tugas lain yang buat ais kambing. Tugas executive chef ni bukan mudah kerana banyak tempat untuk dikawal selia untuk memberikan hasil yang terbaik untuk pelanggan. Seorang chef yang berpengalaman semestinya tahu pelbagai masakan sama ada masakan tempatan ataupun di luar negara. Lagi satu saya nak tanya lah pasal orang kata pasal bahasa ni kan. Bahasa ni ada chef. Sekian-sekian chef ni dia ada lainan-lainan bahasa ke apa ke? Diorang cerita ni pasal dia perlu menguasai sesuatu bahasa. Okey. Bagaimana? Apa pendapat? Kalaulah katakan kamu nak jadi seorang chef yang bertaraf antarabangsa, bukannya kata kita tak boleh mengutamakan bahasa Melayu. Memang kita boleh mengutamakan. Tapi bila kita go into international circuit, international circuit bermakna kita bertaraf antarabangsa. Di sini bukan hanya bahasa Melayu yang patut kita kuasai, tapi bahasa seperti bahasa Perancis, German, Italian, Spanish, English. Okey, sebab bahasa ni adalah digunakan di merata-merata tempat. Dan satu lagi, kita mesti ingat, dalam bahasa masakan, kebanyakannya adalah dalam bahasa Perancis dan juga German. Jadi kalau kita nak alih bahasakan tiap-tiap satu benda yang dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Perancis ke bahasa Melayu, tidak ada. Jadi the dalam bahasa Inggeris kita katalah the power of knowledge is all depends on the language that you learn. Also that you have to know these languages because chef ni bukan hanya dalam bahasa Melayu saja. Dia bahasa antarabangsa. Terutama sekali macam masakan-masakan yang kita ada. Okey, kita beri satu contoh macam mayonis. Apa dah apa bahasa dia bahasa Melayu? Tak ada. Dalam bahasa Cina pun tak ada. Tapi mayonis tu basic dia ada punya usul asal dia daripada bahasa Perancis. Hanya dialihbahasakan kepada orang putih dengan dia punya ejaan aja berlainan. Tapi dia punya pronunciation ataupun cara cakap dia memang super. Itu satu aja. Banyak lagi benda-benda lain yang kita tak boleh alih bahasakan kepada bahasa Melayu. Sebab tak ada bahasa Melayu translation dia. Walaupun kita rujuk kepada kamus, tak ada. Mengikut kata Syekh Jasman, pengalaman dan kepakarannya telah diiktiraf oleh negara luar. Bukan mudah untuk mendapat pengiktirafan dari negara luar atau kawan-kawan. Syekh Jasman banyak menimba pengalaman di hotel bertaraf antarabangsa. Selepas tamat belajar di UiTM, beliau mengolak langkah mencari pengalaman di luar negara selama 15 tahun. Dengan ilmu dan pengalaman yang ada, beliau begitu dihormati di kalangan chef yang lain. Hei, lama tu. Apa, chef ada dapat 4 master kan? Taklah 3 je. 3? Boleh cerita tak sikit pasal tu? Master tu adalah dia punya satu adalah master chef daripada Amerika. Yang kedua maître de cuisine de France daripada Paris dan juga lagi satu daripada Switzerland.
Ini tiga master chef yang saya ambil. Kita dalam bidang masakan, kita tak ada PhD. Kita tak ada master's degree. Master's degree ni adalah certification. Certification program. Jadi bermakna kamu mesti bekerja selama sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai seorang executive chef. Kemudian kamu mesti ada sekurang-kurangnya 15 orang apprentice dalam jangka masa 10 tahun tu. Okey, dan kamu mesti menguasai bahasa Jerman, Perancis dan juga Italian. Ini adalah tiga bahasa yang paling penting dalam bidang masakan selain pada bahasa Inggeris. Okey. Sesudah tu kamu duduklah dia punya exam. Certification dia selalu macam saya duduk di masa the Swiss Master Chef Certification. Dia memakan masa selama 2 bulan. Okey, jadi kita daripada pagi sampai ke malam kita bekerja sebagai seorang tukang masak dalam satu hotel. Dan program dia berjalan selama 2 bulan dan di dalam jangka masa 2 bulan dia akan memberi peperiksaan. Peperiksaan teori dan juga peperiksaan praktikal. Nah, peperiksaan tu dikendalikan dalam bahasa Inggeris, Perancis, Jerman dan Italian. Empat bahasa. Jadi kalau tengokkan master bukan sama ke dia punya ni? Bukan sama. Master kan dia tak sama. Tak sama ah? Tak sama. Setiap negara lain-lain dia punya lain. Ni. Kriteria dia punya kriteria dia lain. Master semua orang boleh jadi master, tapi master untuk tukang masak bukannya senang. Kita mesti ada satu pengalaman, kedua dia punya academic qualification. Kita bukan hanya macam kita dah ada pengalaman tapi tak ada academic qualification. Academic qualification tu ataupun tu bermakna dia macam kita ada pergi sekolah masak atau tidak. Kalau kita tak ada tu susah, tak boleh ambil. Sebab kita nanti dalam proses dia punya program tu kita ada apa ni? Accounting, kita ada law, kita juga ada food technology, kita ada dietitian, okay, yang mengendalikan proses tu untuk apa tu mengkira kita sebagai seorang pakar dalam bidang masak. Kita mesti tahu ni semua. Yang paling penting sekali is food nutrition. Dan kita kena tahu juga ekonomi. Nak buat semua ni, nak check satu-satu. That is why tadi kita dalam tadi kan, kita tengok charta tu macam mana progress dia ataupun organisation chart. So when that organisation chart kita buat dalam office, so actual dia ni dia. This is what you see. Jadi kita data satu kerja tu kita plan dia dengan teliti. Bukan masak ni masak aja, tidak. Macam sayur tu kita masak tadi dalam setengah jam kemudian kita masak. Jadi dia punya sayur tu masih lagi keras, masih lagi edible. Kalau kita masak pagi tadi memang tak boleh lah. Nah, jadi training dia punya apa tu information dia daripada dalam office dari tu kemudian reality dia ni. Jadi masak dia pun memang kena ikut timing betul-betul lah. Memang ikut timing. Kalau tidak nanti kan rendang tu jadi hancur. Udang dia kalau kamu tengok sekarang udang dia masih lagi udang, belum lagi dah kering. Okay, kalau kamu tengok kalca dia dan juga ayam masak madu dia dan juga Chinese mixed vegetable dia, it's still fresh and tasty. Okay, selepas ni bila dia letakkan sana, dia akan buat proses steaming. Ah, dia steam dekat dalam lah, slowly. This is slowly steaming. This is what we call the doom. Okay, this is the doom. And the doom has a cover. Dia ada penutup dia. Nanti lagi kamu nampak penutup dia ke mana. Untuk menjadi chef, seseorang itu perlulah mempunyai minat dan berusaha mencari ilmu di dalam atau di luar negara. Jadikan Chef Jasman ini sebagai contoh. Kerana ketabahan dan kecekalannya, beliau berjaya menjadi executive chef yang selalunya dimonopoli chef negara luar. Chef perlu bijak berinteraksi sama ada dengan pelanggan ataupun chef yang lain. Lihatlah kepakaran chef kita ni.
beliau mengetahui semua daging atau buah-buahan yang dihantar oleh pembekal sama ada segar ataupun tidak. Chef yang berpengalaman dan berilmu pasti tahu yang mana yang terbaik. Okey, latar belakang kita. Pertama adalah minat. Minat dalam bidang masakan. Itu satu. Lagi satu, kalau kamu betul-betul minat dalam masakan yang kamu suka. Okey, daripada minat itulah timbul dia punya kemahuan nak belajar ataupun nak menimba ilmu pengetahuan, especially dalam bidang masakan. Latar belakang saya ni terdiri daripada mula-mula masuk ke universiti UiTM. Itu first betul dia punya batch pertama dalam tahun 1975 hinggalah ke tahun 1979. Khusus tu mengambil masa selama 4 tahun. Selepas pada tu saya pergi ke mana? Pergi bekerja lah. Bekerja dan membuka hotel di Golden Sands, Pulau Pinang dan kemudian ke ke Shangri-La Kuala Lumpur dalam tahun 1985. Itu selepas kembalinya saya daripada Amerika. Selepas saya lepas pada ITM, saya terus pergi ke Amerika dan belajar di Culinary Institute of America atau lebih dikenali dengan CIA. Di situ saya pelajari latar belakang pasal masakan lebih mendalam, okay? Dan mengetahui cara-cara dan selok-belok untuk menyediakan makanan dan juga untuk memasarkan dia dan juga untuk menerima barang-barang tu. Di sini kita cakap pasal purchasing sampailah ke servis. Nah, selain pada ke Culinary Institute of America, saya juga masuk ke universiti seperti Cornell University, Michigan State University, New York Graduate Center dan juga Columbia University. Semua ni terdapat di Amerika. Di situ bidang masakan dan juga bidang pentadbiran okey diperluaskan dengan cara-cara yang terbaru dan juga teknik yang digunakan. Okey. Selepas pada stint saya dekat Amerika, saya balik ke Malaysia dan bekerja dengan Shangri-La Kuala Lumpur selama tak sampai 1 tahun. Kemudian tu saya pergi ke Switzerland. Di Switzerland saya bekerja dekat satu hotel nama dia Victoria Jungfrau, yang hotel tu usia dia dah lebih pada 175 tahun. Baru-baru ni hotel tu menyambut ulang tahun dia ke yang 200. Okey. Selepas daripada Switzerland, saya balik ke Amerika dan terus bekerja dengan sebuah syarikat perkapalan yang bernama Cunard Lines. Cunard Lines mengendalikan kapal yang terbesar ataupun yang very popular atau yang terkenal, iaitu Queen Elizabeth II. Saya sebagai dia punya executive chef selama 10 tahun lebih. Pengalaman di luar negeri memberi kita banyak apa tu exposure ataupun apa tu memberi kita banyak pengajaran, terutama sekali tentang penyediaan ataupun penyiapan makanan dan juga untuk dia punya nutritive value ataupun kesihatan dia. Bagaimana kawan-kawan? Mungkin ada di antara kawan-kawan yang berminat dengan kerja ini. Jika mempunyai minat di dalam bidang ini, mulalah mengasah bakat dari sekarang kerana kerjaya ini mempunyai masa depan yang cerah. Kerjaya ini juga dapat memperluaskan minda kita kerana kita dapat mengenali masakan negara luar selain memperkenalkan masakan tradisional kita ke negara luar. Secara tidak langsung, kerjaya pemakanan ini menyumbang kepada sumber ekonomi dan pelancongan di negara kita. Kesimpulannya, apa jua bidang kerjaya yang kita impikan di masa hadapan, pasti akan dapat kita capai dengan adanya usaha dan kerajinan yang bersungguh-sungguh dari dalam diri kita sendiri. Minat dan kepakaran pula akan turut membantu sebagai satu package yang membawa kita menuju kejayaan. Jumpa lagi kawan-kawan pada episod kejayaan yang akan datang. Selamat berjaya!